Azra, Suatu mau. mana mana Jack. lihat Azra? Suatu mau. Babe, how much you put lipstick? Aja. Si Babe. Halo. Ya, nice kamu, cutie. Ya, yeah, lipstick. See on your cheek ya. Yeah. Who put? Baby. Halo, Om Tante. Share. Duduk katemu. Ini bercandain kakaknya mau duduk katanya. Amma. Minta duduk ke kakaknya. Beb lagi apa? Lagi phone ama. Lagi phone ama, lagi nonton. Duduk. La. La. Nani. La. La. Ni. 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 Wait, I come, mamu. Ilanir. Ilanir. I. La. Besok ulangan Tamil, jadi suami yang ngajarin kalau Tamil sama Hindi. Ni. Ni. Ir. Ir. Ilanir. I. La. Four kids are there, ne? I don't know Tamil, baby. Only can teach you. I. I. La. La. Ni. Ni. Ir. Ir. Ila nir. Ila nir. Tell. I. La. Ni. Ir. Ila nir. Azra juga lagi belajar. Mana Azra? Ini Azra bikin buletan katanya ini. Ya Azra. Hayu nulis lagi Azra. Tapi malah mana malah nulis di penghapus. This off. Mama mi amu. Azra waktunya makan malam. Apa? Ye. Ye yeli. Ye. Apa? Azra ngecengin kakaknya. Lalu mecai. Lalu mecai. Yelembe. You yelembe. What is this? Be. 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 Kimi. Siapa mau jual? Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja ya teman-teman, amin. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain loncengnya biar kalau misalnya kita upload video, kalian juga dapat pemberitahuan ya teman-teman. Ini kegiatan malam hari kita, jadi belum bikin vlog masak ataupun jalan-jalan keluar lagi. Jadi ini aku bikin video malam-malam aja ya, kegiatan malam. Aira sama papanya sama Azra itu lagi belajar. Besok itu Aira ulangan bahasa Tamil. Jadi kalau Tamil itu yang ngajarinnya pasti suami. Nah, jadi aku mau apa ya? Mau beres-beres di dapur dikit-dikit kayak gitu. Hah? Dia mau cip. Like to say the truth.
Belajarnya belum selesai, tapi ini udah diajakin main sama Azra. Azra lagi nge-vlog ini. Azra? Hai teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, what are you doing? Hah? Hi, Jami. Halo, Om Tante. Aduh. Azra capek. What are you doing, babe? You teach Azra Aira. Yeah. I teach Aira for examination. Tamil, ya? T-A-M-I-L. Yeah, Tamil. Ow! Azra. Azra udah naik duluan ini ke meja. Mau bantuin katanya. Jadi mau bersihin ini udah berdebu. Nah ini di dalamnya ada kartu nama catering punya suami, kayak alamat rumah, email kayak gitu. Ya kartu nama, pokoknya kartu nama catering. Ini kacamata punya anak-anak. Pada apa? Pada patah. Terus ini, nah ini. Ini hadiah pertama dari suami aku, teman-teman, pas aku di Indo. Jadi dikasih hadiah ini, dikirim paket dari India langsung. Tapi sayang ini pecah. Gak apa-apa, masih ada fotonya, foto aku sama suami. Terus ini, ini yang Aira. Ya, babe. Ini harusnya dimasukin ke akuarium ya, bunga-bunga ini sama rumah ikan. Tapi akuariumnya dikasihin ke tetangga. Jadi kata suami itu, udahlah gak usah punya akuarium. Kalau mau belinya yang kecil-kecil aja, akuariumnya yang bisa ditaruh di sini gitu loh. Tapi kita belum beli sampai sekarang. Mana Azra? Who is this? Siapa ini? Oh. Nah terus ini Asmaul Husna. Eh mana? Malah jatuh ke sini. Asmaul Husna dari madrasah buat ngapalin Aira. Apa cantik? Nah ini juga, ini kacamata yang baru kita beli. Apa sayang? It is Atoki, Bajaiki. Ini kunci apa katanya? Ya. Jadi kalau ini kerajinan tangan, harusnya yang disuruh itu Aira, tapi ini papanya yang bikin. Ini papanya yang bikin buat Aira, maksudnya Aira dibantu sama papanya. Halo, mudah-mudahan nggak kedengeran ya aku ngomong, teman-teman. Dari tadi Azra juga ikut ngomong. Apa? Card. Azra mau kartunya satu biji katanya. Bentar. Nah ini nama catering suami aku, teman-teman. Yestie, Safi atau Said, Tiana, Aira sama Azra. Buat Azra. Buat Azra katanya. Oke. Oke, kita bersih-bersih. Apa saya?
water, di ba? But I know your sound, babe. Udah segini aja yang simple kayak gitu, karena nggak terlalu banyak barang-barang juga. Banyaknya itu yang dimasukin ke lemari, soalnya kalau ditaruh di luar kayak gini berdebu. Ya emang sih kalau rutin dibersihin nggak banyak debu, cuman ya gitulah, jadi secukupnya aja yang disimpan di sini. Nah kalau yang di bagian bawah itu karena bukan yang anti air, jadi harus di harus kasih apa, harus dikasih alas plastik ataupun kertas. Jadi kalau yang ini kan nanti air kayak gitu. Kalau yang bawah itu kayak buat ini pensil-pensil air, hand body, tempat kunci kayak gitulah teman-teman. Apa sayang? Nah ini dapur teman-teman. Kalau suasana malam itu dapur kayak gini. Aku juga nggak tahu kenapa seberantakan ini dapur. Ini lagi ngangetin nasi, pengen makan. Ini lagi ngangetin susu buat Aira. Kalau Azra itu udah tidur. Tempat cuci piring juga udah penuh, jadi nyucinya besok subuh. Sekarang cuman mau beresin piringnya aja, dicucinya itu besok. Bilang yang Azra juga. Mudah-mudahan kalian suka ya teman-teman sama vlognya. Kita nggak masak dulu, jadi cuma ini aja kegiatan malam itu kayak gini aja. Biar gampang aja besok, biar tinggal nyuci. Ini direndam pakai air biar besok nggak kering pas cuci. Kari daging dari mama mertua masih ada dikit. Ini sampahnya, sampah plastik biasa dipisah. Biar besok kalau mau masak buat Aira itu ada tempat di dapur, nggak piring berantakan. Go brush sama timer. Pipis dan brush juga. Ini roti buat sarapan besok, Aira.
Michigan. Yeah, we've not heard. Segitu aja video kita hari ini teman-teman. Cuman kegiatan malam hari aja kayak gimana. Ini di belakang aku udah lumayan rapi. Meja juga. Tadinya itu ada ember di sini. Ember itu isinya beras, tapi udah aku simpen di dapur aja biar enggak ngehalangin di meja makan ini, biar leluasa kayak gitu. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman, dan makasih banyak